tanya ibu dapat nggak itu, dapat saya juga. Saya ditawarin pinjaman tiap hari sama ke ibu-ibu. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang ngakak sekali ya. Yaitu bahkan pada waktu lalu, yaitu Sri Mulyani di sini setidaknya pernah mengatakan, yaitu sering kali ditawari oleh pinjol di SMS pribadinya, di HP pribadinya. Nah, di sini menurut saya sangat lucu sekali. Bahkan Kementerian Keuangan di sini ditawari pinjol. Tetapi kalau kita lihat dari relevansinya, saat ini juga sungguh sangat masuk akal sekali. Yaitu dari berita di sini misalnya, ada BUMN yang terjerat utang pinjol dan bahkan di sini mencapai 1,26 miliar pakai nama karyawan. Nah, bayangkan ya, di sini bahkan BUMN loh, sekelas BUMN saja terjerat pinjol, apalagi juga masyarakat biasa. Masyarakat biasa pastinya juga akan tertarik lah ketika ditawari SMS pinjol misalnya, hanya berbekal KTP bisa cair dana yang cukup fantastis dengan bunga ringan bla 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 bla. Di sini bahkan juga dari BUMN sendiri bahkan juga tertarik atau melirik ketika ada ya ditawari pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, pada waktu lalu memang ada curhatan dari Ibu Sri Mulyani ketika mendapat tawaran dari pinjaman online di SMS pribadinya. Seperti ini videonya. Rakyat yang tidak literate dari sisi keuangan menjadi objek yang sangat rentan. Boro-boro maju dan bahkan sejahtera, mereka bisa tergulung oleh masalah yang tadi disebutkan Pak Mahendra. Dari mulai pinjol sampai judol. Ya kan? Pinjaman online dan judi online. Dan mereka masuk melalui whatever handphone yang Anda miliki mudah sekali, yang kemudian menimbulkan, kalau istilahnya di dalam perang, kalau yang disebut pertahanan kita di lini depan sudah jebol, berarti kan musuh sudah masuk di gadget Anda. Jadi pertahanannya ada di mana sekarang? Pertahanannya ada di dalam kepala dan hati Anda. Karena gadget ini jadi teman dan sekaligus dia ancaman. Anda nggak bisa men-screen, mungkin bisa dengan beberapa aplikasi, tapi masif sekali sekarang itu offering berbagai hal yang Anda lihat. Anda lihat aja SMS Anda itu, banyak sekali. BPKB Anda bisa dipakai untuk ini. Anda tanya, ibu dapat nggak itu? Dapat saya juga. Saya ditawarin pinjaman tiap hari, sama kayak ibu-ibu. Bayangkan, di sini bahkan Ibu Sri Mulyani juga mendapat tawaran yang sama, yaitu oleh SMS, yaitu pinjol. Wah, bahkan Sri Mulyani loh, sekelas Ibu Sri Mulyani bahkan juga sering ditawari pinjol. Nah, di sini juga bahkan ya setidaknya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pada waktu lalu pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun pada tahun 2025. Nah, di sini ketika membicarakan tentang judi online, pinjaman online dan bahkan Ibu Sri Mulyani di sini tidaknya juga curhat ditawari oleh pinjaman online dan lain sebagainya, tiba-tiba di sini juga dikejutkan ya, yaitu tentang anggaran yang cukup fantastis mencapai 71 triliun untuk makan gratis. Nah, di sini kalau kita tidak bijak ya dalam menggunakan anggaran, bisa jadi ya terjerat pinjaman online, sama seperti BUMN juga terjerat pinjaman online. Bayangkan loh, sekelas BUMN di situ terjerat pinjaman online. Bayangkan, di sini sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira banyak yang setuju tidak ya, yaitu anggaran makan bergizi gratis di sini sebesar 71 triliun pada tahun 2025. Nah, di sini bahkan Sri Mulyani detail program makan gratis bergizi akan diserahkan tim presiden terpilih, tapi ini sudah disepakati dimulai bertahap.
Nah, kemungkinan besok juga pasti bakal banyak lagi ya. Kemungkinan kalau tahap pertama sukses dijalankan, kemungkinan juga tahap kedua pasti juga akan membutuhkan dana yang ya besar kalau tidak ada dana segar yang lainnya kemungkinan. Di sini dikomentari oleh Agun, 71 triliun padahal kayaknya bisa tuh buat biaya kuliah biar bisa murah atau bahkan gratis. Di sini dari Free Palace, kalau program ini hanya untuk anak sekolah, kasihan dong anak-anak yang gak mampu sekolah, putus sekolah, atau pendidikan informal gak kebagian. Apa gak bakal terlalu sempit menerima manfaat dari dana sebesar itu? Di sini dari Berbong, program jelek. Target 365 triliun terpenuhi 71 triliun per tahun. Semoga saja 71 triliun di sini ya bisa mengcover lah, yaitu makan bergizi gratis seluruh anak Indonesia. Saya berharap juga seperti itu ya. Yang penting itu program dari presiden-presiden terpilih itu bisa terrealisasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting. Di sini dari Rizky, ladang korupsi ini mah banyak potensi menyimpang dari yang tidak tepat sasaran, porsi tidak sesuai hingga porsi berkurang. Dari Jakarta sate sampai Papua tinggal bumbu saja. Ya semoga saja tidak lah, saya berharap seperti itulah. Di sini daripada makan gratis, apa enggak lebih baik memperkuat sektor pertanian, pupuk murah, pemberian bibit dan lain-lain yang akan memperkuat sektor pangan negeri ini, yang akan berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Semuanya juga sangat baik sekali lah di sini. Tetapi kan sekarang ini kan akan dipimpin oleh presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Apalagi Pak Prabowo Gibran juga menjanjikan program makan bergizi gratis ketika Pak Prabowo dan Gibran terpilih. Ya jadi harapannya semoga sajalah di sini bisa terrealisasi dan bisa ya setidaknya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting. Di sini dari Boni, Pak Bunuh, data center kalian mending benerin dulu deh teknologi stucknya. Ya mensupport program ya, anaknya makan gratis tapi orang tuanya bayar pajak yang bentar lagi mau naik, belum lagi gaji orang tua mau dipotong tapera. Ya seperti itulah, jadi dari komentar-komentarnya lain sebagainya. Dan bahkan pada saat yang lalu juga ada warning ya dari Bank Dunia, yaitu terkait bansos yang akan diteruskan lah intinya sampai bulan Desember. Di situ juga mendapatkan warning keras ya. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa sih BUMN Indofarma utang ke pinjol. Di sini perusahaan BUMN PT Indofarma dan anak usahanya menjadi sorotan usai Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaporkan sejumlah temuan kerugian. Fakta mengejutkan dari hasil temuan BPK itu adalah anak usaha dari Indofarma, yakni PT Indofarma Global Medica, ternyata terjerat pinjol alias pinjaman online senilai 1,26 miliar yang tak dilaporkan. Direktur Utama PT Indofarma, Yulian Driani, pun mengakui adanya penarikan uang dari pinjol atau fintech yang dilakukan pada 2022. Pinjol ini benar dalam laporan ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022. Namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Jelas, Yulian Driani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu 19 Juli. Ya, seperti itulah. Jadi saya sangat bingung sekali ya, sekelas BUMN bahkan utang ke pinjaman online, apalagi masyarakat biasa ya. Ya semoga sajalah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.